Halo teman-teman, bagaimana caranya merangsang akar pada tanaman dengan cara mudah? Bahannya ada di sekitar rumah kalian. Salah satunya bahan sebagai berikut. Dan kali ini kita akan bagaimana caranya batang-batang jambu ini bisa berakar dengan cara yang kita beritahu di video ini. Buat kalian yang penasaran, simak videonya. Dan ini adalah proses bagaimana caranya merangsang akar pada tanaman jambu dan lain sebagainya. Bisa mangga, bisa tanaman-tanaman lainnya selain daripada jambu ataupun mangga. Tanaman buah ya contohnya. Dan kalau kalian mau merangsang akar pada tanaman bunga ataupun tumbuhan lainnya, kalian bisa lakukan seperti yang aku buat di video ini. Penasaran? Simak video berikut ini.
Jadi itulah tadi proses bagaimana caranya merangsang akar pada tanaman yang udah kita lakukan di video ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah melakukan hal ini seperti yang aku lakukan? Jika berhasil, tuliskan di kolom komentar untuk berapa lamanya waktu kita menunggu sampai akarnya itu bisa tumbuh. Juga nanti kita akan tunggu prosesnya dan kita akan kasih tahu teman-teman updatean seputar kita lakukan kali ini. Inilah proses jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah kita ikat karet ya, ikat karet terus dikasih plastik tanpa harus dibolongin. Ini tanpa dilubangi ya. Kemudian kita akan teduhkan ini agar tidak terkena matahari langsung di tempat teduh ya teman-teman. Jadi tanahnya ini dipastikan basah atau lembab dan mungkin bisa kita siram seminggu sekali aja. Jangan terlalu sering karena kita bertujuan untuk menumbuhkan tunas ataupun akarnya di bagian bawah. Setelah nanti akarnya tumbuh, kemudian kita pindahkan ke tanah. Kita tunggu aja sampai dia berakar. Apakah berhasil atau tidak, nanti kita tengok di video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.